Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita sempurnakan dengan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan teman-teman yang berinfak, infak kita semua dibalas dengan pahala terbaik di hadapan Allah. Diangkat semua kesulitan, masalah, musibah yang sedang kita hadapi. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di penghujung kajian kita, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Allah. Seandainya bisa menangis, maka menangislah. Semoga air mata yang menetes menjadi bukti keseriusan kita bertobat, minta ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Teman-teman sekalian, bayangkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyaknya sampai kita tidak bisa menghitung banyaknya nikmat Allah. Hari terus berganti, waktu terus berlalu, usia kita semakin bertambah, padahal hakikatnya berkurang. Allah memberikan kesempatan kepada kita
Padahal Allah pun tahu siapa diri kita. Allah tahu bagaimana buruknya masa lalu kita. Allah tahu banyaknya besarnya dosa-dosa kita. Allah tahu tentang keburukan maksiat yang pernah kita lakukan. Tapi Allah menutup semua aib-aib kita itu. Allah menutup semua keburukan-keburukan kita itu. Teman-teman sekalian, selagi Allah berikan kesempatan usia kepada kita, jangan sia-siakan usia kita ini, kecuali untuk banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat kedua telapak tangan, aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sore ini kami berdoa kepada-Mu. Kami menengadahkan kedua telapak tangan. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Rabb. Cintai kami semua dengan cinta-Mu, ya Rabb. Jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang Kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berkahi semua ilmu yang kami dapatkan, ya Allah, menjadi ilmu yang membuat kami semakin dekat dan taat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Basir, Engkau yang maha menatap setiap langkah kami. Ya Allah, ya Syahid, Engkau yang maha menyaksikan setiap kelakuan kami. Ya Allah, ya Sami, Engkau yang maha mendengar setiap perintihan keluh kesah kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, Engkau yang maha mengampuni setiap dosa-dosa kami. Ya Rabb, ya Rabb, kami mohon kepada-Mu, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang banyak dosa-dosanya, yang besar maksiatnya, yang tidak terhitung berapa banyak kesalahannya, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, sore ini jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja, ya Allah. Teman-teman sekalian, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Bayangkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan itu. Dan sore ini Allah izinkan kita datang ke masjid, merintih, memohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, nih mata kami, jika mata kami pernah melihat yang haram, sering melihat yang haram, sering melihat sesuatu yang tidak Kau ridhoi, ya Rabb, ya Allah, ampuni lisan kami, sering berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, sumpah serapah,
sering ngegibah. Tangan kami, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh dan bersentuhan dengan yang haram. Perut, ampuni perut kami, ya Rab, jika di antara kami pernah ada yang makan minum yang haram. Mungkin ada yang pernah mabuk minuman keras. Ampuni, ya Allah. Kemaluan kami, ya Rab, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Kaki kami, ampuni jika di antara kami ada yang pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, apalagi mungkin di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya, ada yang pernah menyakiti hati ibunya, ada yang pernah mengecewakan hati ayahnya, ada yang pernah melawan, membentak, menyalahkan orang tuanya. Allah, teman-teman sekalian, berkata ah saja kepada orang tua itu tidak boleh, apalagi menghinanya, marah kepadanya. Ya Rab, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Begitupun kami mohon kepadamu, ya Allah, sayangi orang tua kami, ya Allah. Kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita mulai doakan ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Lihat wajahnya. Dekatkan wajahnya. Ibu kita, perempuan yang paling tangguh, paling kuat, mengandung kita, hidup mati melahirkan kita, banting tulang mengurus kita. Ya Rab, kami mohon kepadamu, ya Allah, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami, ya Allah. Halalkan ASI yang pernah kami minum saat kami bayi, ya Rab. Sayangi ibu kami, mama kami. Sebutkan nama ibu kita masing-masing, ya Rab. Untuk ibu kami yang bernama, ya Allah, bahagiakan ibunda kami, ya Allah. Ayah, Bapak, bayangkan wajah ayah kita. Dekatkan wajah ayah kita. Laki-laki yang begitu luar biasa jasanya. Banting tulang, peras keringat, mencari nafkah untuk kita, menyekolahkan kita, memberi yang terbaik untuk kita. Ya Rab, halalkan semua keringat yang pernah keluar dari tubuh ayah kami saat banting tulang mencari nafkah untuk kami dan keluarga. Ya Allah, sebutkan nama ayah kita masing-masing. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama Bapak Charles, muliakan ayah kami, ya Allah. Seandainya orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan usia orang tua kami, ya Allah. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami, ya Allah. Izinkan kelak kami membimbing ayah ibu kami berangkat haji dan umroh. Ya Rob,
Namun seandainya orang tua kami ada yang sudah wafat, titip salam rindu kami untuk orang tua kami di alam sana, ya Rab. Lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ya Rab. Tempatkan orang tua kami di tempat terbaik, ya Allah. Izinkan kami kelak berkumpul bersama orang tua kami di surgamu, ya Allah. Allah, Allahumma ghafir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangi orang tua kami sebagaimana mereka sayang kepada kami saat kecil. Allah, sore ini kami berbisik berdoa kepadamu, ya Allah. Siapapun di antara kami yang sedang punya kesulitan, siapapun di antara kami yang sedang punya masalah, siapapun di antara kami yang sedang diuji, sedang dicoba hidupnya, ya Rob. Teman-teman sekalian, silakan berdoa masing-masing sesuai dengan apa yang dirasakan. Ayo berdoa masing-masing. Belajar merintih, belajar minta sama Allah. Belajar berbisik apa yang menjadi kemauan, keinginan kita. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ayo, yang sedang punya masalah, sampaikan apa yang menjadi masalah kita. Yang belum punya pekerjaan, sampaikan kepada Allah, minta pekerjaan terbaik di mata Allah. Yang ingin segera memiliki pasangan, minta sama Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita minta yang terbaik di hadapan Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu, ya Allah. Kuatkan tubuh kami menerima ujian ini, ya Allah. Teguhkan, tegarkan perasaan hati kami untuk bisa melalui setiap hari-hari yang kami jalani, ya Allah. La hawla wa la quwata illa billah, ya Rabb. Sungguh tidak ada daya upaya dalam hidup kami kecuali Engkau sandaran terbaik untuk kami. Maka ya Allah, jangan pernah tinggalkan kami saat kami sendiri, ya Rabb. Dekap kami, peluk kami, temani kami, bersamai kami, ya Allah. Tunjukkan jalan keluar terbaik, ya Allah, atas semua kesulitan yang sedang kami hadapi, ya Rabb. Kami yakin, ya Allah, tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadz zalimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mulai hari ini perbaiki hidup kami, ya Allah. Perbaiki iman kami, ya Allah. Perbaiki Islam kami, ya Allah. Perbaiki ibadah kami, ya Allah. Perbaiki akhlak kami, ya Allah. Hilangkan semua penyakit hati di hati kami, ya Allah. Sombong, ujub, takabur, riya, sum'ah, dengki, hasad, hasud, ya Rab. Bersihkan hati kami, ya Allah. Agar di hati kami hanya tertanam hanya nama Engkau, ya Rab. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, jika seandainya hidup kami sebentar lagi wafat, ya Rab. Jika seandainya usia hidup kami tidak lama lagi, ya Allah. Kami hanya mohon kepadamu, ya Allah. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami semua nanti, ya Rab, dalam keadaan taat, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wafatkan kami semua nanti, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Allah, selamatkan kami dari pandemi COVID-19, ya Allah. Sehatkan kami semua, ya Allah. Jaga kami semua, ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim.
Allahumma inna na'uzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqa. Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia saat ini, sebagaimana Engkau kumpulkan kami bersahabat berteman di dunia saat ini, kami mohon ya Rabb, kumpulkan kami semua teman hijrah di surga-Mu ya Allah. Satukan hati kami nanti di surga-Mu ya Allah. Tidak ada satupun di antara kami, teman-teman kami, jamaah kami yang hadir sore ini, kecuali nanti Engkau kumpulkan di surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.